Halo guys, sama seperti papanya, sikap Rayanza saat didekati Shyanaz bikin salvo, persis seperti Raffi Ahmad. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Hampir menginjak 1 tahun, sikap Rayanza, Malik Ahmad, bayi Sultan anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang sedang lucu-lucunya. Selalu berhasil bikin netizen gemes dan tercipung-cipung, cipung sapaan akrab Rayanza tak henti-hentinya menjadi sorotan. Kali ini giliran sikapnya yang nangis saat digendong oleh sang tante Shyanaz Shadika. Shyanaz memang diketahui begitu jarang mengunjungi kediaman sang kakak di Andara. Hal tersebut lantaran Nanas panggilan akrabnya sibuk syuting sinetron. Hal tersebut pula lah yang membuat Cipung tak begitu mengenal Nanas hingga nangis tak mau didekati oleh Mama Zain Junaira itu. Nampaknya sikap Rayanza ini sama persis dengan sikap sang papa Raffi Ahmad yang selalu risih saat didekati oleh Nanas. Beberapa kali, Raffi yang sangat gengsian tersorot kamera selalu menghindar saat hendak dicium atau dipeluk oleh adik bungsunya itu. Namun meski begitu, Raffi dikenal begitu peduli dan sayang kepada dua adik perempuannya, Nisha dan Shyanaz. Seperti yang diketahui, suami Nagita Slavina tersebut memiliki sikap yang begitu gengsian untuk mengungkapkan perasaan. Rayanza adalah papa Raffi. Kalau ketemu Teh Nanas. Enggak, jadi ih dan cuci. Enggak, lu enggak ngulong gua enggak. Aku ngapain lagi? Kan aku juga mau isi rumah. Oh my god. Katanya Nana sih bukan suaminya. Bukan suaminya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jika kalian suka subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.